Ya udah kalau gitu kita ke dalam ya. Iya ya. Ya. Oke. Okay. Ya udah Bang, ya Pak. Ya. Masuk ya. Ke mana? Ya ikutan. Aduh, ngapain kau ikut? Enggak ya, usah. Urusin sumur di belakang. Urusin pasukan kau itu. Siapin dulu. Oh iya, siap komandan. Iya dong. Tapi hati-hati. Kemana kau ini? Hati-hati. Udah tenang aja. Informasi komandan. Oh, siap. Dong. Iya, iya, iya. Oh, ini apaan, Bu? Apa? Padi. Oh, ini saya kira ini tempat duduk di sini. Buat duduk-duduk. Oh, enggak ya. Ini padi dari mana, Bu? Dari sawah siapa? Dari sawah temannya ayah. Oh, dari temannya Pak Rusdi. Oh, dikasih. Oh, ini bolong-bolong gini, Bu. Berarti kalau misalnya hujan, lagi ngumpul-ngumpul biasanya... Iya, bocor, kebocoran. Parah? Iya. Parah banget? Iya. Jadi kalau ngumpul-ngumpul di sini biasanya, Tiana? Iya. Oke. Okay. Ini apaan nih? Cuma ini ada foto-foto. Ini siapa? Ini Tiana? Iya. Tiana umur berapa ini? 11 ya, 11 tahun. Umur 11. Sekarang Tiana umurnya? 15. Umur 15? Iya. Kemarin peringkat berapa? Peringkat 3. Hah? Serius? Serius. Yang benar? Iya. Peringkat 3? Iya. Se-SMP? Iya. Keren, Bu. Ini anaknya pinter loh. Ini siapa nih? Mukti. Ini Mukti. Mukti emang udah naik haji? Udah. Kok kecil-kecil udah naik haji? Manasik. Ya. Ini kenapa meleot gini, Bu? Kena air ini waktu kebanjiran tahun 2000 berapa kali? Hah? Kebanjiran? Ya. Ini rumah sempat kebanjiran? Iya, kebanjiran segini nih. Segimana? Segini nih. Innalillahi. Serius, Bu? Iya. Lalu terus Ibu sama keluarga gimana? Itu apa? Ini saudara. Ini sepertinya udah enggak layak. Udah reok-reok ini. Ya. Bahaya ini. Pilihnya aku enggak lama lagi ini runtuh. Ini tahun berapa nih? Waktu masih muda ya? Iya, ini kenang-kenangan ini. Oh, sama siapa? Ya, waktu muda bawa nganjang apa sama istri itu. Kenang-kenangan, makanya nggak pernah dijual. Ini? Iya, biarin aja sih ini. Oh, waktu sama istri lagi pacaran ya? Romantis-romantisan? Iya. Ya, Bu. Ini kamar Ibu. Oh, ini berarti... Tiana, semua tidur di sini? Iya. Ini juga nggak ada jendela ya, kamarnya ya? Iya. Jadi emang benar-benar bilik aja gitu? Iya. Bilik, terus ini agak panas ya, Bu? Iya, panas. Kalau malam juga gini? Enggak, tuh. Kalau malam ada kipas angin. Di mana? Oh, ada kipas angin di atas. Iya. Tapi ini kalau hujan gimana, Bu? Bocor. Bocor? Iya. Bocor juga? Iya. Jadi masuk sampai ke sini? Iya, di sini gitu. Bekasnya tuh. Oh, air. Ini juga? Iya. Ini kenapa? Tuh, ini bekas air tuh, ini mah bekas itu apa, obat nyamuk. Obat nyamuk? Malam, iya. Terus, oh ini di sini jadinya begini. Iya. Tapi bahaya juga loh, Bu, pakai obat nyamuk, Bu. Bisa kebakar rumahnya kalau misalnya ini, karena bilik kan. Iya. Kita lihat juga sampingnya ya, belakangnya. Untung aja, kenapa udah bilang. Kalau enggak kita bisa runtuh di dalam situ. Nangis kenapa? Takutan ini nih. Takutan ini? Tadi. Nggak apa-apa, bapaknya ada sama saya. Sudah, tenang aja. Ini dapurnya. Oh, Ibu biasanya masaknya di sini ya? Iya. Sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tigo. Kaget ya? Enggak. Serem banget, ngapain sih Bang Tigo di situ? Aku mau lihat, aman nggak itu? Apa? Terkendali ke itu. Terkendali. Ini kita semua lagi ngeliat-ngeliat dapur. Baru masuk ke dapur. Oh. Lihat-lihat di sini. Ya? Iya. Boleh masuk nggak? Ya udah sini masuk. Tunggu ya. Tapi dari situ. Lihat tengahin ku. Kau jangan kemana-mana. Ya, aku nggak kemana-mana. Mau kemana juga? Aku perginya dari sini. Sini Bang Tigar. Iya. Kan dari ini. Tengok-tengok kau. Udah. Ternyata ini dapurnya, aduh, nggak layak. Udah bolong-bolong juga. Kelemahannya tuh coba kau lihat. Iya di situ tadi ada cicit-cicit, ada bunyi tikus. Oh, yang benar. Lebih ngagetin dari Bang Ikus. Oh. Tapi di sini suka kadang-kadang suka ada binatang-binatang gitu ya, Bu? Ada. Apa biasanya? Contohnya apa itu? Ular. Ya. Mati gue.
gue, mati gue. Awas. Jawab ya. Bang Tikol, kenapa kamu pergi? Jangan. Betah, kau. Betah. Saya. Kasihan. Syuting saya ada Biawak. Di pinggir kawanku rupanya. Pak, Bapak pernah dicokot sama Biawak? Maksudnya digigit Biawak gak? Belum pernah. Cobain, Pak. Rasanya apa, Pak? Bang, kasih lepas ke kawan mandi. Tolong, tetangga. Coba sini. Bang Tigor, siapa pakai apa? Lihat. Pakai apa ngelawannya? Pakai gayung, Lop. Di atas penderitaan orang lain. Enggak, aku tuh cuman suka lucu ngelihat Bang Tigol kayak Bang Tigol jadi candil gara-garanya. Aku mau panggil pasukanku dulu. Bang Tigol mau ganti baju? Iya, mau siap-siap nih. Ya udah, biarin aja itu. Dia mau ganti baju dulu katanya ya. Oke lah kalau begitu. Pasukan siap, Bang. Siap. Udah siap semua ya? Siap, Komandan. Oke, bagus. Oke. Lap. Kalau Bang Tigor dan pasukan udah bawa dua kotak begini, berarti ini saatnya untuk dibuang sayang. Jadi gini, Pak, Bu, kita kasih waktu 3 menit. Jadi nanti barang-barang yang kiranya masih mau dipakai itu ditaruh di kotak sayang. Jadi kalau misalnya yang udah nggak terpakai mau dibuang di kotak dibuang. Yang kembali. Ya, pokoknya ini yang mau dibuang di situ, yang mau disayang. Kita hitung mundur bareng-bareng, oke? 3, 2, 1, yo! Dibuang sayang, dibuang sayang. Ayo, teman-teman. Bentar lagi di atas ya, Mang. Dibuang aja. Dibuang. Iya dong, sayang dong. Ini. Ini dari pacar ya? Bukan. Makanya disayang ya? Enggak. Bu, tiara udah pacaran, Bu. Bu. Pengaduan. Oh, bukan, ini dari siapa? Teman. Oh, dari teman. Ini harus disayang ini berarti. Tiga, dua, satu. Jadi udah semuanya ya? Iya, udah. Bapak ya. Yakin ya? Yakin. Ikhlas ya? Ikhlas. Ya udah kalau gitu kita dadah dulu sama barang lama. Dadah. Barang lama. Selamat tinggal ya. Oke. Pasukan semua sudah siap. 3, 2.